Bug-bug terbaru, mari kita review guys. Bug setelah update, apa aja yang berubah dan juga bug apa yang paling meresahkan. Langsung aja kita ke videonya. Tembusin like-nya 5000 biar kita semangat kontennya. Let's go! Oke guys ya, bug pertama teman-teman ya, di sini tuh ada terowongan rahasia guys, atau juga tempat rahasia yang ada di ini cuy, ada di Nextera guys. Oh bukan ini. Oh di sini nih. Nah lewat sini guys ya tuh. Ini tuh bisa ke langit cuy ternyata, anjir. Nah loh, tuh kayak mana ceritanya bisa kayak gitu guys tuh. Gila kali guys ya. Di atas Nextera ada langit coy. Di atas langit ada langit lagi guys ya. Tuh. Buset udah mentok nih cuy. Nah, ini dia guys. Lapangan terbuka gitu ya. Aneh banget sih menurut gue cuy. Oke, selanjutnya. Wih, nembus jir dia. Ini di Alpin ya? Oh, di Alpin juga bisa cuy. Ada juga di Alpin kah? Ih, bisa kayak gini ya. Ngeri banget guys tuh. Nah lihat tuh ya, gila ini bak apa cok bisa kayak gini guys tuh, bisa naik ke atas cok. Ini kita tembus kemana kayak gini guys, langsung beda dunia anjir. Set, gila sih, ngeri banget cuy tuh. Nah lo wait, hampir aja jatuh tuh ya. Nah ini kalau ke atas tembus kemana nih dia nih. A few moments later. Buset nih, tinggi banget ya. Ini gimana gitu? Ini map apa sih? Ini map rahasia yang udah dihapus sama Garena? Bagaimana sebenarnya guys? Aku nggak pernah lihat gitu loh map ini ya. Nah, oke, udah mentok ya. Itu 8600 itu kayaknya yang buat mapnya guys. Tuh kayak mana? Ini nggak tahu apakah ini Craveland ya? Setahu gue sih Craveland nggak ada ya. Craveland sih nggak ada yang sampai ke atas nembus gini sih. Terus juga Craveland setahu gue cuma ada di Bermuda doang ya, nggak sampai di Alvin gitu. Nah terus juga ada yang tembus lagi guys ya, ini udah di bagian purgatory cuy. Jadi kalau kita kesini tuh nembus guys. Nah tuh bisa kayak gitu cuy, nembus di bawah gitu guys, aneh banget jadi sumpah. Kayak di bawah purgatory itu ternyata ada lapangan sendiri tuh. Iya aneh banget ya, bisa kayak gini guys. Nah ih bisa gitu coy. Gila nih bug parah banget sih cuy. Kalau ini beneran bug emang beneran gila. Nggak tahu nih bug apakah mod ya. Kayaknya sih guys ini mod ya. Atau juga Craven kayaknya nggak mungkin. Mungkin mod ini sih. Tuh kan. Bisa menjelajah gini cu. Gila sih. Nah terus juga ada di Nextera teman-teman ya. Di Nextera ini ada juga yang nembus guys. Nah kalau kita naik dari mobil sini ya, ntar kalau ke depan tuh ada bolong. Cuman pas buat ngetes di rank atau di klasik enggak bolong ya. Kenapa dia bisa bolong? Kok beda tuh mukanya cuy. Mukanya agak beda cuy. Aneh banget guys, mukanya berubah gitu. Oke, terus kemana tuh? Nah, ini sini udah bolong nih. Kok bisa ya? Tuh. Tuh guys, kayak berenang gitu mobil anjir, sumpah. Kayak ada air gitu ya, aneh banget coy. Nah, di sinilah ya entah ini map apa gitu loh. Kok bisa-bisanya ada map kayak ginian cuy. Kayaknya yang buat mapnya ya 8600 namanya guys. Ini kayak mana begini nih, laut semua nih isinya nih. Kayak FF dunianya terbalik gitu begini mah ya. Tuh jadi aneh banget coy. Aneh sih sumpah nih guys. Kayak map Nextera tapi kayak nggak pernah lihat gue jir, aneh banget cok. Menurut kalian ini gimana guys cara kita mengakses map yang telah dihapus ini atau map yang hilang ini cuy ya. Yo kita ke bug-bug lainnya guys, let's go. Nih bisa kenok gimana caranya tuh, emang bisa guys kita kenokin orang? Ih baru tahu gue bisa kenokin orang dalam situ ya. Oke, bug pertama adalah di sini. Oh masuk ke dalam sini ya. Pertama jongkok ya. Terus ih gampang banget gitu doang. Oh iya 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 iya. Ih kocak coy. Cuma modal tuk-tuk doang ya. Gitu bisa loh pakai launchpad. Oke. Launchpad bukannya udah di fix ya. Jadi kalau kita udah pakai launchpad kan gak bisa masuk nembus gitu, langsung kelempar gitu cuy. Itu bisa cuy. Eh. Oh langsung ke dalam dia kalau masang di sini guys.
Wah ini langsung kaget sih orang-orang kalau kayak begini caranya ya. Apalagi nih, kelas potrik. Oke, lewat sini. Lihat posisi musuh. Oh, ketahuan di sini ya? Ih. Lah, bisa dong. Bisa ketahuan dong di sini. Oke, kalau di sini ternyata bisa dipakai ya. Bisa ngecek kita, guys. Oh, cuman kita harus ngepron ya. Agak bahaya sih kalau ngepron mah. Oke, yang keempat, ini dia bug apa nih? Bug matiin data kah? Terus kita keluar. Terus apa yang terjadi? Apakah kita bisa tembus? Nah. Oke, terus kita duduk. Apa yang terjadi nih? Kita pas masuknya duduk nih paling ya. Oh ada darah. Oh gitu cuy. Ih. Lah. Kok bisa metong kita guys? Iya. Wow. Ih. Di sosial island terbang tinggi jir. Sumpah. Gila cuy. Terbang 3000 meter di atas sosial island guys ya. Oke trik selanjutnya kita pasang launchpad di airdrop ya. Oh ini kayaknya gue tahu nih airdrop ini. Kayaknya kita mental ya, setau gue ya. Kita pakai terus kita kepental nih kayaknya. Oh iya kepental kan tuh. Oh tuh. Ih. Kok jadi aneh gitu ya posisinya ya. Lah aneh banget cuy. Oke di sini di plantation ya. Di Riverside nih. Wah ini udah pernah nih bagi waktu itu ya. Ini dimundurin terus kita tembus kan pakai Santino ya. Bisa tinggal lompat doang. Nembus guys. Santino nih emang karakter bangke emang ya. Bisa nembus mana-mana dia udah. Nah anjir ini seharusnya ada air jadi hilang airnya coy. Portal go, oke. Pakai portal go tembusin ke tempat listrik itu ya. Ntar kita bisa masuk ke dalamnya kah? Portal go. Oke. Wih, iya dong. Boleh kali. Cuman kalau musuh masuk ke situ ya ketahuan juga ntar ya. Ini apa lagi nih? Airdrop. Airdrop. Wih. Lah, drone-nya ngilang gitu jir, bisa gitu ya. Keren coy. A few moments later. Wah, ini di Bermuda nih. Ini bak zaman kapan jir ini masih bisa kah? Cancel. Oke, langsung masuk. Ini emang launchpad mini nih ya. Membuat banyak bug baru, cuy. Oke. Ngapain tuh pasang launchpad abis itu ya? Oke, oke. Iya, nah. Eh, apa tuh? Flying launchpad. Oh, launchpad melayang di udara ya. Ya ini trik zaman 2020 anjir. Trik Orion baru kah? Oke, Orionnya turun. Terus ngapain lagi tuh? Pencet skill. Wih. Gila. Melayang di udara cuy Orionnya. Bisa gitu ya? Ada mobil. Oh ini dia mau masuk. Oke masuk pelan-pelan ya. Terus ntar dia tembus ke dalam ya. Ini yang waktu itu cuy ya. Tinggal lompat doang dia. Gampang nih bugnya nih. Langsung bikin orang-orang pada kaget. Langsung kita surprise cuy ya. Gila sih. Apa lagi nih mau kemana nih? Tembakin mobil. Nih. Anjir, tinggal ban doang dong. Senjata apa cuy? Senjata kendaraan apa tuh? Ban doang dong, biji. Oke, tembus nih kayaknya. Tembus. Oh terus jalan yang jauh ya.
Terus hidupin data lagi. Wait, nembus ke dalam dia lo. Ih, bisa kayak gini bertahu gue. Iya. Pas keluar kita langsung naik, guys. Ya, tadi guys ya, bug-bug terbaru yang ada di app-app nih benar-benar ngeri sih bugnya dan lucu-lucu gitu. Menurut kalian bug mana yang kocak dan juga bisa kita cobain di rank gitu ya? Komentar di bawah, guys. Kita jumpa lagi di bug dan tips-tips trik app-app lainnya. Thank you semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sayonara.